Oke, makasih ya. Iya, di sini nggak ada. Siapa, Bu? Dari apa? Christian aja. Bu Christian. Sekalian aja, Dek, diambil. Apa? Sekalian. Apanya? Pesan apa ada? Apa? Cappuccino ada? Karamelnya ada. Yang hot? Yang dingin lah. Hot aja. Hot aja. Ini yang enak manis. Ini. Minta apanya ya? Apa namanya? Ambus-ambus. Ambus-ambus. Lapet ada? Ambus-ambusnya satu aja lah ya. Biar itu cukup tangan brownies. Brownies-nya enak. Kita ya. Ambus-ambusnya dua ya sama. Ini ada sih. Biar nandrit. Terus satu latte, kalau mau yang panas kan. Ini? Iya. Ini? Ini sekarang kita di Pelti Cafe. Si borong-borong. Salah satu tempat untuk homestay dan kafe untuk nongkrong. Suasananya menyenangkan. Cukup quiet. Tidak hektik seperti di kota. Cuacanya juga cozy. Ya, kebetulan di Tartung juga cuacanya yaitu kan dingin. Dan barusan juga baru hujan. Tuh ada homestay-nya, ada beberapa kamar. Dan ini kafenya. Dan di sana itu tempat parkirannya. Tuh. Kejaksaan di kita baca tulis BLT Homestay seborong-borong Tarutung juga ya, termasuk salah satu
Aduh, belum ditaruh masih, tapi hampir dekat mantap. Oke. Kita sini cuman saya hanya ingin meliput. Jadi kalau nanti teman-teman mau ke sini, setidaknya at least sudah bisa lihat atau apa yang saya review atau liput di sini udah bisa jadi rekomendasi kalau kawan-kawan mau pergi ke atau teman-teman mau ke Siborong-Borong untuk liburan dan sekalian cari tempat nongkrong. Oke, dilihat ya. Kayaknya jual-jual brownies atau juga bolu marmer, lumayan harganya nggak mahal dan tadi sudah beli, enak juga dan banyak macam-macam kopi dan snack-snack kecil. Nah, ini juga kafenya. Nah, si adik, halo, lihat ya, tempatnya unik. Kalau saya sih suka ya, mereka punya fasiliti untuk coffee makernya lengkap. Selamat sore Pak, selamat datang di Bandung. Okay. Juga pemilihan warnanya dan interior ruangan kafenya bagus, menarik, saya suka. Itu kayaknya salah satu itu bapak pemiliknya, tapi sedang bincang-bincang jadi saya nggak mau ganggu. Nah, ini juga nih, kembali lagi banyak sekali macam-macam kafe. Oke. Okay. Ya, mau liput aja ownernya ya. Iya, saya merangkap itu kerja juga. Oh, oke. Okay. Gimana itu apa yang mau diinterview ini? Tadi saya udah interview CNN ini dari apalagi nih? Enggak, ini sih pribadi aja. Apa? Pribadi aja. Oh, pribadi. Heeh, oke. Mau coba-coba bikin YouTube dan okay. Untuk traveling saya lihat kayaknya Biltik ini menarik ya. Terima kasih tuh. Tempatnya. Baru hari ini kita yang bilang. Ya, cozy, terus simple tapi apa ya? Nyaman. Iya. Nyamannya, homey sekali. Terima kasih baru pertama ya. Iya, the first time. Sama pemerintah dan masyarakat mengucapkan selamat datang. Saya Edward Tugosian. Oh, silakan. Baru Tambun. Tambun. Iya. Terima kasih. Ini ownernya menjadi Bapak Sian ya. Pak Sian. Iya, ya, saya Ito ya. Bersama istri, saya Vera Utauru. Oh, oke. Okay. Dan anak saya dua. Mm-hmm. Mereka sama-sama membangun usaha ini dibantu oleh parent-parent hebat kami. Wah, hebat. Ya. Jadi sekarang memang cenderung bukan lagi untuk kerja di pemerintahan ya kalau orang Batak ya. Bukan untuk kerja di pemerintahan, tapi buka usaha. Ya, semua bagus. Bekerja untuk pemerintah bagus. Bekerja di swasta juga bagus. Mm-hmm. Yang penting semua disukai dengan didasarkan bahwa kita menikmati, mensyukuri hidup terlebih di Danau Toba. Yeah. Danau Toba ini indah sekali. Ini menjadi anugerah yang besar dimiliki oleh bangsa Batak. Iya. Yeah. Kebetulan tadi saya udah kesana ke Spinsur. Wah, amazing ya. Amazing ya. Iya, yeah, one yeah. Apa ya dikatakan? Benar-benar dikatakan one of the seven wonders. Ya, yeah. Satu keajaiban dunia ya. Yeah, salah satu yeah, kan kewajiban betul. Dunia. Yeah. Bagus sekali ya. Iya. Yeah. Emang cukup jauh perjalanannya, tapi terbayar. Enggak lah, jauh. Saya dari Tokyo ke Shirakawa-go itu perjalanan 6 jam. Ya. Nggak jauh lah. Iya. Kami dari Medan. Dari Medan. Nah, tapi wah. Saya asal dari Jakarta. Iya. Medan kemarin kan bisa ditempuh 5 jam sekarang ya. Iya sih.
Iya, naik pesawat hanya 30 menit. Iya. Ya kalau misalnya dari Pulau Jawa sih karena udah ada Selangit udah enak, kesini hanya udah dekat 2 jam. Kalau nggak ada Selangit dulu udah bisa lumayan 5 jam ya. Ya, jadi kami berterima kasih sih kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Pak Jokowi itu sangat memperhatikan dan berubah sehingga Tanah Batak ini bebas dari ketutupan ya. Jadi kita tidak terisolir lagi, kita bisa mengakses dunia dengan mudah atau dunia mengakses Danau Toba itu gampang sekali. Danau Toba itu suatu apa namanya ya, alam yang spektakuler di dunia, tapi banyak yang belum sadar bahwa harusnya sebelum meninggal harus datang ke Danau Toba. Wah pasti, saya setuju sekali. Bagus sekali, tapi makanya benar kata itu tadi dibilang kalau Pak Jokowi itu benar-benar berjasa ya, karena sudah membuat Indonesia satu daerah ke daerah lain itu terkonekting ya dengan infrastrukturnya, karena itu salah satu cara untuk mengembangkan kepariwisataan itu semakin maju. Iya betul, ya. Jadi ini sekarang masyarakat kita, khususnya orang Batak, khususnya lagi Batak diaspora, harus sudah mulai memikirkan berbisnis itu tidak hanya di rantau. Ternyata di tanah leluhur itu tren, karena sekarang ini kan di mana saja kita bisa mengakses dunia dengan adanya internet. Jadi kalau Batak diaspora yang sudah cukup, sudah waktunya bisa menikmati hidup sambil berkarya dari tanah leluhurnya. Misalnya Tambun, kampungnya di Labuboti. Itu Tambunannya di Tobasa, di Selombo khususnya di Porsea. Di Porsea, jadi bisa Tambun itu tinggal berdomisili di Porsea. Dia standar hidupnya seperti di Eropa, lingkungan yang keren, udaranya sejuk. Bisnisnya around the world, dia bisa berbisnis apa saja. Benar. Anak saya. Halo. Siapa namanya? Oh, oke, dipanggil Timmy ya. Timmy. Dia sekarang fokus membantu Piltik. Dia di Jakarta. Oh, jadi wirausaha muda ya. Bagus ya. Jadi enggak seperti kita zaman dulu harus sarjana-sarjana saja, tapi dari sekarang bisa kuliah sambil kerja ya, atau buka usaha kalau punya skill atau kemampuan atau juga bidang lain sendiri. Sudah sangat memungkinkan ya, kalau dulu mungkin agak sulit ya, enggak ada internet, harus analog ya. Iya, benar. Sekarang sudah serba digital, kita mengakses advertising juga murah, kalau dulu kan harus pasang iklan di radio, di koran, atau di TV. Sekarang kan ada medsos, murah meriah. Makanya benar istilah pandemik sekarang work from home. Makasih ya Ito ya. Baik, terima kasih ya. Sama-sama, semoga sukses, maju, dan melalui usaha Ito bisa membawa banyak orang mengenal Indonesia, tidak hanya yang lokal tapi khususnya dari luar. Tadi kan Ito bilang kan Ito dari lama di luar ya, khususnya di Tokyo. Luar angkasa ya. Ya nggak apa-apa kan untuk katakanlah untuk. Saya lama di Jakarta. Oh, lama di Jakarta. Tapi sempat belajar fotografi di London. Ya kan kalian tak tahu orang kita ini khususnya Batak, orang Tapanuli berbondong-bondong seninya ke luar ya untuk belajar bekerja di sana. Tapi itu salah satu orang yang sukses mau berusaha di kampung sendiri, ya kan? Iya, saya mengajak semua ya, tapi enggak harus apa namanya tidak total, bagi yang sudah mapan aja, bagi yang sudah cukup, yang sudah bisa mengatakan enough is enough. Nah, kalau belum masih ada karena panggilan kerja atau panggilan tugas, ya silakan, tapi berikan hatinya ke tanah leluhur. Mumpung Danau Toba ini masih milik orang Batak. Setuju sekali. Jangan sampai nanti udah diadopsi dengan pihak swasta atau pihak lain, baru deh kita gigit jari. Maksudnya seperti dulu pernah ada yang mengatakan ya, Marsipature Hutanabe. Siapa itu? Tagline itu dulu Siapa? Siregar ya. Oh, Siregar ya. Beliau sempat jadi gubernur Sumatera Utara. Itu bisa kita follow up sampai sekarang. Masih relevan.
Oke, okay, thank you Ito, thank you semuanya. Bye. Ya. Bye. Ya, Horas-Horas ya. Oke, okay, God bless. Oke, okay, tadi kita udah bicara-bicara dengan ownernya. Banyak sekali yang apa bisa kita ambil informasi atau katakanlah pengalaman yang dibagi oleh owner dari pemilik Biltik ini. Semoga nanti itu bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian memang berminat atau misalkan ingin homestay untuk liburan, traveling ke Seborong-Borong atau Tarutung, kalian boleh kunjung sini dan juga nongkrong bareng di kafenya. Oke, okay, saya rasa itu aja. Nanti sedikit saya tambahkan liputan ke sebelah sana karena cukup luas juga. Oke, okay deh, saya sedikit deh saya lanjutkan ke sana. Itu dia kafenya, apa namanya, untuk bagian kitchennya. Dan di sana juga ladang ya, ladang yang katakanlah buat view tempat ini jadi nya apa ya, lebih menarik ya, back to nature, kembali ke alam. Oke, okay, indah sekali. Masih ada sawah, kalau di kota kita jarang menemukannya. Masih sawah, ada pemandangan yang masih hijau-hijau yang harus kita lestarikan ya kan. Oke, ini juga ya, sampai ke sana ya tempatnya ya, lumayan luas, menyamping dan menyamping ke belakang. Ini lokasi batasannya, tapi at least di belakang itu terbentang ladang atau sawah ya. Jadi membuat suasana di sini seperti di pedesaan dan benar-benar cozy. Itu saja yang bisa saya liput. Oke. Okay. Oke, okay, itu dia untuk yang tempat penginapannya atau homestay-nya. Guys, thank you.